بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Ahli Adab Pasal Masjid dan seterusnya Muslim-Muslimat Ahli Adab dan Jamati Allah sekalian. Alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah karunia-Nya, insya-Allah pada malam ini kita sama-sama dapat menghadirkan diri dalam satu majlis ilmu dan majlis antara taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya dengar ada satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang antara maksudnya barang siapa yang berada di dalam majlis ilmu nescaya jalan ke syurga, Allah membuka jalan mereka ke syurga, insyaAllah. Jadi dalam slot kuliah maghrib pada malam ini, insyaAllah kuliah maghrib bulanan, kita telah menjemput seorang yang tidak asing lagi yang sudah berkali-kali berada di masjid kita ini, dan insyaAllah kali ini dalam kepala dakwah beliau ke Gunung semalam dan subuh tadi yang saya kurangkan pada 3 hari tadi di Optima Petronas, dan insyaAllah pada malam ini beliau akan bersama-sama kita dalam slot kuliah maghrib. Dan insyaAllah kita telah pilih tajuk yang menarik pada malam ini, ya, yang jarang-jarang sekali kita dengar sampai ini, yaitu khutbah wada pesanan terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insyaAllah tak memperlengkakan masa, sebelum itu kita juga dapat mendengar siaran secara langsung ceramah kuliah ini melalui Facebook Masjid Taman Hadari, insyaAllah. Jadi tak memperlengkakan masa, saya jemput Al-Fadil Maulana Wan Hilmi Al-Hafiz dengan kuliah beliau. Tafadhol wa sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis, yang dihormati lagi dikasihi barisan imam, barisan ahli jawatankuasa Masjid Taman Hadhari, pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kasih sayang dan rahmatnya maka Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita semua di kalangan umat yang paling mulia, yang paling disayangi, yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wa baraka wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, sebagaimana kita sedia maklum, Allah Subhanahu wa taala jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiyur rahmah, nabi yang penuh dengan kasih sayang. Kasih sayang yang Nabi curahkan bukan atas diri sendiri, bukan atas sesiapa, tetapi kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat di luar batasan dan jangkauan akal fikiran manusia. Sehingga ulama mengatakan begitu dalamnya kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, seandainya dihimpunkan kasih sayang seluruh ibu-ibu dalam dunia kepada anak mereka masing-masing dalam dunia ini, jika dibandingkan dengan kasih sayang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam curahkan kepada umatnya, nescaya kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya lebih besar dan lebih luas dan lebih dalam daripada kasih sayang ibu kepada anaknya. Betapa tidak, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam begitu sayang kepada umat. Kalau kita selalu saya beritahu, sayang mana-mana manusia kepada manusia yang lain, sayang seorang ibu kepada anaknya akan ada batasan dan sempadannya. Sayang ibu pada anak akan berakhir di pintu kubur. Sebaliknya, Masya Allah, bila mana satu orang memasuki alam yang lain, alam yang berbeza, kadangkala kasih sayang semakin berkurangan, hari semakin hari semakin kita melupakan orang yang telah pergi meninggalkan kita. Di padang mahsyar nanti, ibu dengan anak tak akan bertegur sapa lagi. Seakan-akan tak ada apa-apa hubungan antara kita dengan ibu kita, dengan adik-beradik kita, dengan isteri kita, dengan anak kita. Tetapi di saat kasih sayang, seluruh kasih sayang telah pun terputus, kasih sayang yang lain telah pun berakhir, tetapi kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat tak pernah berakhir, tak pernah berkurang, bahkan senantiasa bertambah dan bertambah sampai bila-bila, masya-Allah. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sepotong ayat Quran menjelaskan betapa dalamnya sayang dan kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Menerusi firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya telah datang kepada kamu, telah hadir dalam hidup kamu semua wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang lahir di kalangan kamu. Satu orang mufassir menafsirkan ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah penghulu dalam segala bidang. Sebagai pemimpin, Nabi sallallahu alaihi wasallam penghulu sebagai pemimpin. Sebagai seorang anak, Nabilah contoh anak yang terbaik. Sebagai seorang bapa, Nabilah contoh bapa yang terbaik. Sebagai seorang suami, Nabilah contoh misali suami yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang terbaik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, Allah Taala beritahu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, seorang rasul yang berasal daripada diri kamu sendiri, iaitu Allah Taala nak bagi kemuliaan kepada kita. Kalau kita seorang alim, maka penghulu kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita seorang bapa, contoh kita sebagai bapa yang terbaik adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakafa bikum syarafan, maka memadailah itu sebagai benda yang paling memuliakan kamu, yang paling membanggakan kamu. Maka hadirin dan rahmati oleh Allah SWT sekalian, di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang Allah sebut dalam Quran yang menunjukkan betapa dalamnya kasih sayang Nabi kepada umat, iaitu Allah Subhanahu wa taala beritahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam seandainya menimpa kamu apa-apa musibah. Sekecil-kecil musibah pun Nabi tak nak umat dia menderita. Lebih-lebih lagi penderitaan di dalam kubur, penderitaan di padang mahsyar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak nak kita lambat di melintas di tiang sirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak nak kita lewat masuk syurga. Sebab itulah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu kasih kepada kita, bimbang tentang kita. Sebab itu kata ulama, sebagai tanda sayang Nabi, tak ada satu dosa pun yang Allah Taala larang untuk hamba dia buat melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan beritahu kepada kita, tolong jangan buat dosa itu. Nabi larang kita buat dosa itu. Nabi ceritakan apakah nahusat, apakah kesialan, apakah keburukan, apakah kemudaratan yang ada dalam dosa yang kalau kita buat, maka kita akan menerima padahnya. Kerana sayang sangat. Jangan buat dosa kecil pun jangan buat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga harisun alaikum, sifat Nabi ni dia tamak kalau boleh segala kebaikan, segala kelebihan, segala keuntungan, segala pahala yang Allah nak bagi, Allah bagi pada umat dia, masya-Allah. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sangat-sangat pengasih dan penyayang kepada setiap orang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, dia usaha atas umat dia daripada kosong. Biasanya orang yang banyak berkorban ke atas sesuatu, dialah yang paling sayang ke atas sesuatu tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban untuk umat ini begitu banyak. Nabi sanggup berlapar kerana kita. Nabi sanggup dipukul kerana kita. Nabi sanggup dihina kerana kita. Nabi sanggup dua orang anak perempuan dia, Ummu Kalsum dengan Ruqayyah, diceraikan semata-mata kerana kita. Nabi SAW rela cucu dia Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein. Sayyidina Hussein dipancung tuan-tuan, Sayyidina Hasan diracun, semata-mata kerana nak lihat umat dia selamat daripada azab Allah SWT. Apa yang Nabi tak korban? Kerana pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat, maka Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah telah tertumpah ke atas umat ini. Tuan-tuan yang mulia, dengan berkat tangisan Nabi, dengan berkat pengorbanan Nabi, walaupun kita tengok iblis laknatullah alaih, yang mana Allah Taala letakkan dalam hati dia perasaan cemburu, iri hati, dendam kepada manusia, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qala anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, panjangkan umur aku sampai hari kiamat. Seandainya engkau panjangkan umur aku sampai hari kiamat, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, demi keagunganmu ya Allah, aku bersumpah nak sesatkan seluruh anak Adam ni daripada jalan yang lurus. Ini azam syaitan. Tetapi kerana syaitan tak faham akhirat, dia minta panjang umur sampai hari kiamat sahaja. Kan? Dia lupa yang mana Allah SWT akan lahirkan Nabi akhir zaman, walaupun umurnya cuma 63 tahun, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap masih boleh menolong umat ini di padang mahsyar nanti. Dia akan tetap boleh menolong kita di titian sirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam jasanya kepada umat, pengorbanan dia kepada umat, ketika mana kita sedang duduk dalam masjid ini pada hari ini. Apa jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita tanpa kita sedar? Kita tak sedar Nabi sedang berjasa kepada kita. Walaupun Nabi telah wafat, Nabi telah berada dalam kubur, tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hubungan dengan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, a'malukum ma'rudatun 'alayya fi kulli yawmil khamis.
Maka amal-amal umat ini, kalau iblis orang dah mati, dia tak boleh buat apa dah tuan-tuan. Dia tak boleh nak tolong apa lagi dah, dia nak sesatkan apa lagi dah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, a'mal ummati ma'rudatun 'alayya. Amalan umat aku ni Allah Taala pampangkan, Allah Taala pamerkan di hadapan aku setiap hari Khamis. Seandainya aku tengok daripada amalan tadi banyak yang elok, banyak yang molek, banyak yang soleh, maka aku akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seandainya aku tengok amal umat aku di akhir zaman ni banyak yang tak elok, banyak yang mengecewakan, aku akan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah SWT ampunkan dosa mereka. Sedangkan Allah SWT beritahu, kan, apabila orang beriman ni, walau annahum izzalamu anfusahum, seandainya orang beriman ni ketika mana